Pernah bertanya-tanya mengapa era aquascape Anda tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan? Nah, ada kemungkinan besar ini ada hubungannya dengan parameter yang Anda pertahankan. Ya, kesehatan dan kehidupan era aquascape sangat bergantung pada beberapa parameter kunci. Memahami dan menyesuaikan parameter ini secara tepat dapat mengubah era aquascape Anda dari ekosistem yang kesulitan menjadi biotop yang berkembang pesat. Jadi, apa parameter ini? Pertama, suhu di dalam air aquascape Anda secara langsung mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan tanaman Anda. Kebanyakan tanaman tumbuh subur pada suhu antara 65 dan 75 derajat Fahrenheit. Ingatlah, fluktuasi suhu dapat menekan tanaman Anda, jadi pertahankan lingkungan yang konsisten. Kedua, pencahayaan. Cahaya adalah, tanpa diragukan lagi, kehidupan dari air aquascape. Itu mendorong fotosintesis, proses di mana tanaman menciptakan makanan mereka. Terlalu sedikit cahaya dapat meredupkan pertumbuhan, sementara terlalu banyak dapat menyebabkan ledakan alga. Tuju untuk jadwal cahaya yang seimbang yang meniru kondisi alam. Ketiga, kelembaban. Tanaman dalam air aquascape membutuhkan tingkat kelembaban tertentu untuk tumbuh subur. Terlalu rendah dan mereka dapat mengering, terlalu tinggi dan mereka berisiko mengembangkan jamur atau membusuk. Biasanya, tingkat kelembaban sekitar 70% adalah ideal. Selanjutnya, kita memiliki sirkulasi udara. Sirkulasi udara yang baik membantu mendistribusikan panas dan kelembaban secara merata di seluruh aquascape. Itu juga membantu mencegah penumpukan bakteri atau jamur yang berbahaya. Terakhir, keseimbangan nutrisi. Sama seperti makhluk hidup lainnya, tanaman membutuhkan nutrisi untuk tumbuh dan berkembang. Menjamin pasokan makro dan mikronutrisi yang seimbang akan mendorong pertumbuhan yang sehat dan bersemangat. Jadi, untuk merekap, menjaga parameter yang tepat dalam air aquascape sangat penting. Untuk ekosistem yang sehat, suhu pencahayaan, kelembaban, sirkulasi udara dan keseimbangan nutrisi adalah faktor kunci yang mengatur kesehatan dan kehidupan air aquascape Anda. Mengabaikan salah satu dari ini dapat mengarah ke ekosistem yang kesulitan. Sementara mempertahankannya dengan benar dapat menghasilkan biotop yang indah dan berkembang. Ingatlah, air aquascape lebih dari sekadar hiasan. Itu adalah ekosistem mini yang memerlukan pemantauan dan perawatan yang cermat. Jadi hargai prosesnya, pahami kebutuhannya, dan Anda akan diberi hadiah dengan air aquascape yang bersemangat dan berkembang. Lagi pula, tidak ada yang menggalakkan kepuasan melihat potongan alam pribadi Anda berkembang.